Di Amerika sendiri, mereka ini memiliki saham di perusahaan-perusahaan papan atas yang ada di Wall Street seperti Amazon, Apple, Alphabet. Alphabet ini kayak induk perusahaan Google gitu ya. Dan juga Tesla milik Elon Musk. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng-geng, oke, mungkin kalian udah lihat di judul ataupun thumbnail. Ini bukan sebuah clickbait, tapi ini adalah sebuah kebenaran. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan yang menguasai hampir seluruh sistem di muka bumi. Dan bahkan sosok yang selama ini kita lihat sebagai orang terkaya di dunia ternyata tidak ada apa-apanya dengan perusahaan yang satu ini. Dan bahkan perusahaan yang satu ini memegang saham lebih besar daripada orang yang kita anggap terkaya di dunia di perusahaannya sendiri, yaitu Elon Musk. Nah, nanti kita akan bercerita ya bagaimana ternyata selama ini kita melihat sosok Elon Musk yang begitu kaya raya, ya kan, suka menghambur-hamburkan uang, dan ternyata perusahaan milik Elon Musk sendiri itu dikuasai oleh perusahaan yang satu ini. Ini pembahasan benar-benar menarik ya, karena berhubungan dengan elit global, tatanan dunia, sistem keuangan, dan juga segala informasi yang berguna untuk kita agar lebih melek atau agar lebih terbuka penglihatannya terhadap apa yang terjadi dengan dunia saat ini. Langsung aja kita bahas tentang perusahaan yang sedang menggemparkan dunia untuk saat ini, yang bernama BlackRock di sisi lain. Oke, BlackRock. Ini adalah sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang dimana saat ini BlackRock ini bergerak di sektor finansial terbesar yang ada di dunia. Dan bisa dikatakan dia ini pemilik atau penguasa saham di berbagai sektor. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di dunia saat ini BlackRock ada andil di dalam situ. Saking besarnya dan saking berpengaruhnya perusahaan yang satu ini. Kalau dulu kita mengenal adanya keluarga Rockefeller, adanya keluarga Rothschild, yang dimana ini adalah keluarga yang sangat berpengaruh di dunia. Sistem perbankan, keuangan, terus segala macam sistem politik dan pemerintahan itu mereka kuasai, dan bahkan mereka digadang-gadang kan sebagai orang di balik nama elit global. Tapi untuk saat ini, BlackRock lah yang memiliki pengaruh cukup besar. Pemilik sekaligus founder dari BlackRock ini bernama Lawrence Douglas Fink, atau dengan nama panggilan yang lebih dikenal dengan Larry Fink. Nah, dia ini adalah founder sekaligus CEO dari BlackRock Inc. dengan julukan manusia 10 triliun dolar. Kapan BlackRock ini berdiri? Kenapa kok baru sekarang viralnya? Kenapa baru sekarang orang-orang mulai membicarakan tentang BlackRock? Ternyata BlackRock sudah didirikan sejak tahun 1988 silam. Dan yang lebih gilanya lagi, dia tidak butuh waktu ratusan tahun atau waktu yang lebih dari 50 tahun untuk bisa menguasai sistem keuangan atau sistem finansial dunia. Mereka hanya butuh waktu 30 tahun, geng. Dalam rentan waktu 30 tahun, mereka berhasil menjadi perusahaan yang menguasai dunia. Berarti kalau 30 tahun tuh bisa dibilang dari tahun 1992 ya. Jadi mereka tuh terbentuk pada tahun 1988. 1992 itu mulai di mana mereka mulai menanjak hingga ke masa kejayaannya. Pada tahun 2014, BlackRock ini mendapatkan penjualan sebesar 10,4 miliar dolar dengan total keuntungan 2,9 miliar dolar. Gokil ya tuh. Dan BlackRock ini menempati peringkat ke-240 dalam daftar Global 2000, sebuah daftar perusahaan terbesar di dunia dalam majalah bisnis Forbes, dengan total nilai pasar atau market value yaitu 53,1 miliar dan total aset sebesar 220,6 miliar dolar ya, bukan miliar rupiah, dolar.
gila. Itu kayaknya sepulau-pulau di Indonesia bisa dibeli kali ya sama mereka ya. BlackRock ini melakukan pengelolaan aset sebesar 6,3 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, dana ini berasal dari klien mereka berupa dana pensiun, misalkan kayak guru, polisi, perawat, dan juga lain-lain. Selain menjadi investor, BlackRock ini juga adalah sebuah perusahaan auditor dan advisor atau perusahaan penasehat. Jadi kayak apa ya, konsultan gitu. Perlu kalian ketahui, di setiap muka bumi di seluruh negara yang ada di dunia, BlackRock ini berinvestasi. Jadi ini bumi bundar nih, bulat nih. Ini di seluruh dunia nih, kiri kanan muka belakang, ya kan? Utara, selatan, barat, timur, itu ada investasinya BlackRock. Jadi mereka menanam modal, menanam uang mereka di segala sektor. Jadi sekaya itu mereka. Di Amerika sendiri, mereka ini memiliki saham di perusahaan-perusahaan papan atas yang ada di Wall Street seperti Amazon, Apple, Alphabet. Alphabet ini kayak induk perusahaan Google gitu ya. Dan juga Tesla milik Elon Musk. Nah, jadi kalian bisa bayangkan ya betapa kayanya perusahaan milik Larry Fink ini. Dan untuk faktor inilah akhirnya Larry Fink dijuluki sebagai The King of Wall Street. Sadis gak tuh? King of Wall Street, man. Aduh, sorry banget nih geng ya kalau misalkan agak berisik soundnya karena tiba-tiba hujan. Seperti biasa, studio gue gak kedap suara. Tapi di sini gue berusaha untuk berbagi informasi tetap ke kalian agar kalian mendapatkan informasi yang keren ini. Oke, kita lanjutkan nih geng. Bahkan di sebuah kasus, bank dan juga pemerintah Amerika Serikat mengundang anak perusahaan BlackRock yang bernama BlackRock Solution. Jadi ini kayak perusahaan konsultannya mereka lah. Jadi orang-orang berkonsultasi gitu ya kepada BlackRock Solution ini. Di sini pemerintah dan bank Amerika Serikat di saat itu berkonsultasi kepada mereka untuk mengevaluasi dan juga memberikan nasihat dalam manajemen serta penyelamatan bank. Kebayang nggak tuh? Bank aja tuh minta diselamatkan, minta saran dari BlackRock Solution untuk mereka bisa selamat gitu ya di dalam menjalankan perusahaan mereka. Jadi segitu takutnya bank ini bakal bangkrut, jadi mereka membutuhkan BlackRock Solution untuk mencari solusi agar mereka tetap berdiri. Namun, ini agak lucu nih. BlackRock Solution itu kan ya third party ya, pihak ketiga. Mereka menyediakan jasa untuk memberi solusi. Tetapi, solusi-solusi yang mereka beri kepada bank-bank yang memakai jasa mereka itu adalah bank-bank yang sebenarnya mereka tanam modal juga di sana. Jadi, setiap bank yang ada di dunia ini itu BlackRock Solution punya saham. Tapi dia membuat anak perusahaan lagi untuk bisa dibayar oleh si bank ini agar mendapatkan solusi. Wah, ini benar-benar sistem yang apa ya, kayak angka 8 gitu. Larinya di situ-situ doang. Dan ini benar-benar semua smart banget sih sistem yang mereka ciptakan. Dan di sini bisa kita lihat bahwasanya perusahaan yang ditangani oleh BlackRock Solution ini merupakan perusahaan yang sering duduk dan bertemu satu sama lain. BlackRock Solution sendiri memiliki akses dalam mendapatkan informasi yang sangat sensitif. Jadi setiap orang yang pakai jasa BlackRock Solution ini akan mendapatkan informasi-informasi yang sebenarnya nggak semua perusahaan tahu. Dan bahkan informasi-informasi ini sendiri sering mereka gunakan untuk perusahaan BlackRock itu sendiri. Kalau kalian pernah melihat sebuah aplikasi yang bernama Aladdin, nah itu adalah aplikasi milik BlackRock, geng. Jadi mereka membuat aplikasi Aladdin tersebut. Jadi perangkat ini bekerja dalam menganalisa resiko untuk klien mereka. Biasanya, aplikasi Aladdin ini menerima data sensitif atau data rahasia dari bank, perusahaan asuransi, dan juga institusi penting lainnya. Nah, lalu BlackRock mendapatkan data mengenai manajemen aset keuangan yang bernilai 20 triliun dolar. Jadi, apa ya, di sini nih sebenarnya ngetrik-ngetrik juga ya. Jadi menyediakan sebuah aplikasi untuk menganalisa resiko, tapi sebenarnya untuk si banknya sendiri nih cukup beresiko nih kalau misalkan BlackRock ini menyelewengkan data-data tersebut gitu kan. Nah, tapi itulah cara sistem berjalan. BlackRock memiliki saham dan hak untuk memilih di beberapa perusahaan terbesar di Eropa, terutama di sektor energi, kayak misalkan minyak dan gas. Jadi di sektor minyak dan gas tuh mereka berkuasa juga. Terus mereka juga berkuasa di transportasi, makanan, serta keuangan. Dan juga perusahaan mereka memegang dana hutang publik berupa obligasi serta memiliki bunga untuk real estate. Pernah nih geng, pada bulan Januari tahun 2018, Larry Fink selaku CEO dari BlackRock pernah mengirimkan surat kepada seluruh CEO yang ada di perusahaan-perusahaan di mana BlackRock berinvestasi. Di saat itu dia meminta kepada CEO-CEO tersebut agar mereka tidak hanya memberikan kinerja keuangannya melainkan juga menunjukkan bahwa mereka berkontribusi positif terhadap masyarakat. Jadi itu permintaan dari CEO BlackRock terhadap perusahaan-perusahaan yang dia investasikan uangnya.
Sekarang kita bahas tentang pandemi COVID-19, yang dimana setiap orang di saat itu mengatakan ada beberapa pihak yang diuntungkan atas pandemi ini. Banyak orang yang mengatakan seperti Bill Gates membuat vaksin, terus juga WHO, segala macam, dikatakan ini menguntungkan bagi mereka ketika pandemi. Bagaimana dengan BlackRock? Apakah BlackRock tidak dapat untung? Apakah BlackRock tidak mengambil keuntungan juga gitu? Nah, ini sekarang kita bahas ya tentang pandemi COVID-19 dan hubungannya dengan keuntungan BlackRock. Jadi, setelah virus COVID-19 menyerang, memang terjadi perubahan yang sangat besar dimanapun di seluruh dunia. Dampaknya tentu akan luar biasa dan masih bisa kita rasakan hingga 10 tahun ke depan ya. Jadi, nggak semerta-merta langsung hilang. Walaupun sekarang kita lihat, ya pandemi ini udah mulai terkendali gitu kan. Tapi dampak daripada ekonominya itu masih berlanjut dan bahkan bisa dirasakan 10 tahun ke depan. Lalu, apa hubungannya dengan BlackRock? Apa hubungannya dengan perusahaan yang berinvestasi hampir di seluruh perusahaan yang ada di muka bumi? Ternyata, BlackRock ini juga tidak hanya berinvestasi mulai dari makanan sampai baju-baju doang. Tapi BlackRock juga memiliki investasi di sektor obat-obatan, terutama vaksin COVID-19. Jadi kalau kalian mengira atau kalian marah-marah terhadap Bill Gates doang, nah kalian salah banget tuh. BlackRock juga ada andil, atau Larry Fink juga ada andil di dalam kasus ini. Ini bukan konspirasi geng, tapi ini benar-benar fakta, yang mana pada kenyataannya BlackRock saat ini menjadi perusahaan investasi terbesar di dunia. Dan saat ini mereka telah menguasai segala-galanya. Menariknya lagi nih geng ya, shareholder dari perusahaan yang bersaing, misalnya seperti Pepsi dengan Coca-Cola, terus ada Google dengan Apple, terus ada lagi Facebook dengan Twitter, lalu ada Netflix dengan Disney, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang saling bersaing atau rival gitu ya, menjadikan top shareholders mereka, yaitu BlackRock. Nah, jadi itu kayak Indomaret sama Alfamart gitu. Kalau kita lihat saling bersaing, di mana ada Indomaret, di situ ada Alfamart. Tapi sebenarnya shareholder atau yang punya saham tertingginya yaitu BlackRock. Jadi kita di sini ya merasa tertipu aja gitu ya. Kita bersaing habis-habisan gitu. Kayak misalkan merek Oppo sama Xiaomi atau apapun, tahu-tahu pemiliknya cuma satu gitu. Nah, di sinilah permainan sistem dagang itu terjadi. BlackRock Inc ini mencatatkan kinerja mengalahkan proyeksi analis pada kuartal 4 tahun 2021, dan pada bulan Januari 2022 mereka mengelola aset sebesar 10 triliun dolar atau kalau dikonvert ke rupiah tuh 152 kuadriliun. Anjir, 1 triliunnya udah gede banget. Ini 152 kuadriliun. Kalau lo ngitung dari kalkulator tuh nolnya udah wah, full deh. Kalkulator lo bakal error. Segitu banyaknya yang dia kelola. Di dalam aset ini mengakomodasi klien-klien di lebih dari 100 negara. Dan BlackRock bahkan memiliki lebih dari 70 kantor cabang yang tersebar di 30 negara yang berbeda. Dan di dalam borong-memborong saham, BlackRock ini juga terpantau memborong saham sejumlah emiten batubara di Indonesia. Dan ini terlihat pada periode yang berjalan di semester 2 tahun 2022. Jadi di Indonesia itu BlackRock juga menyimpan duit-duitnya gitu ya. Mereka menanam saham di Indonesia. Dan BlackRock ini sendiri sebenarnya bukan pemain tunggal dalam investasi perusahaan di dunia. Jadi dia tuh nggak sendiri juga. Ya ibarat kita lihat Elon Musk, ketika kita lihat wish ini yang paling kaya di dunia, tahu-tahu di belakangnya ada BlackRock. Nah, ternyata di samping BlackRock itu juga ada perusahaan lain yang berjalan bersama BlackRock. Tapi tetap nih, BlackRock ini adalah nama yang paling mencuat gitu, dan dia termasuk yang paling besar gitu ya dalam berinvestasi. Lalu yang jadi pertanyaannya, siapakah pengelola aset raksasa di dunia ini? Nah, ternyata ada 7 grup perusahaan besar yang menguasai sektor tersebut, yaitu BlackRock, Fidelity Investment, lalu ada JP Morgan, Bank of New York, dan juga State of Street, lalu ada UBS, dan juga yang terakhir yaitu Vanguard Group. Jadi kalau ditotalkan seluruh aset mereka itu sama dengan 2/3 produk domestik bruto dunia. Gila gak tuh? Segitu banyaknya. Dan bisa dikatakan mereka inilah yang menguasai seisi dunia. Jadi apa yang lo jalani sekarang nih ya, misalkan kayak gue baca-baca komen gitu ya, ada yang bilang, ah gak peduli mau siapa penguasa, terserah gitu, yang penting gue bisa makan, anak gue bisa makan sehat, blablabla. Ya sebenarnya itu adalah pernyataan yang cukup, apa ya, bukan salah sih, tapi kayak sayang aja kalau kita gak tahu gitu ya, bahwasanya di belakang semua ini itu ada penguasanya gitu. Jadi sistem yang kita jalankan sekarang di muka bumi itu ada penguasanya, dan mereka ada yang
mengendalikan gitu. Ya, contoh aja kayak di Indonesia. Kita beranggapan kalau pemimpin Indonesia itu presiden. Tapi kan ada konspirasi yang dimana katanya di atas bapak kita ada lagi. Katanya gitu ya, tapi itu hanya sebuah konspirasi. Ya, tidak wajib kita percayalah gitu. Banyak gitu ya yang mengatakan ada mafia lah, ada sembilan naga lah, dan lain-lain. Banyak banget gitu ya. Tapi hal ini ya masih konspirasi lah, belum bisa dibuktikan dengan secara gamblang gitu. Nah, sama halnya dengan sistem yang terjadi di dunia, di belakang itu semua ada pengendalinya atau ada penguasanya. Dalam hal ini pasti timbul pertanyaan, kok mereka mau beli saham yang segitu banyak dan juga di perusahaan-perusahaan yang saling bersaing? Ya, Twitter dan Facebook misalkan. Kenapa mereka beli dua perusahaan itu? Padahal ini saling bersaing gitu kan? Kenapa nggak digabungin aja gitu? Ya, ini semua ada tujuannya. Ini semua ada targetnya gitu, geng. Jadi, hal ini dilakukan oleh para shareholder order atau penguasa-penguasa perusahaan ini untuk meminimalisir monopoli. Jadi misalkan kayak gini, di dalam sebuah sistem atau di dalam menjalankan sebuah perusahaan, kalau perusahaan itu tidak ada pesaingnya, ya otomatis dia tidak akan berkembang atau tidak akan bersikap kompetitif gitu. Jadi kalau misalkan antara Twitter dan Facebook disatukan, jadinya kan kayak boring banget gak sih? Kayak ya kita ambil di bagian recehnya aja ya, soal warganetnya gitu. Lo kalau misalkan mau berita-berita aneh atau juga foto-foto bapak-bapak alay gitu ya, yang tulisannya banyak-banyak tuh bisa ke Facebook. Kalau mau ke anak-anak muda Jaksel yang sering beropini gitu ya, yang paling eksklusif gitu, bisa ke Twitter. Kalau mau yang amburadul atau nano-nano ya kan, segala macam jenis netizennya ada, bisa ke TikTok dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan semua hal itu digabung ke dalam satu produk, kayaknya boring banget gak sih? Nah, hal inilah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk tetap menjaga sistem kompetitif mereka gitu ya. Jadi persaingan itu justru memacu mereka untuk terus berkembang, walaupun sebenarnya pemiliknya adalah satu perusahaan besar, ya misalkan kayak BlackRock. Lalu nih geng, perlu kalian ketahui ya, sebenarnya sistem perusahaan itu sendiri tujuan dibuatnya adalah untuk mengambil profit sebesar-besarnya untuk si pemegang saham gitu. Jadi gak peduli nih, dua perusahaan ini terbagi dua saling bersaing, tapi yang jelas pemegang saham di atasnya itu harus mendapatkan untung dari kedua belah pihak. Jadi perusahaan itu dibuat bukan demi para pegawainya, bukan demi para masyarakat, apalagi demi alam. Gak ada yang berpikir kesana. Jadi pemilik saham di perusahaan itu hanya memikirkan bagaimana mereka mendapatkan untung sebesar-besarnya. Tapi ada hal yang sedikit menarik ya. BlackRock ini adalah perusahaan terbuka atau TBK yang siapapun bisa berinvestasi di sana. Namun, di balik besarnya BlackRock yang kita tahu pemiliknya adalah Larry Fink, tapi ternyata di BlackRock itu pemegang saham terbesarnya beda lagi. Jadi kayak Tesla, pemegang saham terbesarnya bukan Elon Musk, tapi BlackRock. Terus di BlackRock sendiri pemegang saham terbesarnya bukan Larry Fink sebagai pemilik dan CEO, tapi ada lagi di belakangnya yaitu Vanguard. Dikarenakan Vanguard ini adalah perusahaan yang privacy, jadi kita tidak bisa memiliki akses lebih jauh untuk melihat pemiliknya siapa. Jadi bayangkan tuh, di belakang BlackRock ini ada Vanguard, perusahaan yang cukup besar, tapi seisi dunia belum tentu tahu siapa orang di balik Vanguard, saking dia kayanya, saking dia besarnya, dan saking rahasianya perusahaan ini. Jadi kalau kalian search di internet tentang informasi dari Vanguard ini, kalian akan mendapatkan informasi-informasi basic yang mana kalian tidak bisa menembus lebih jauh tentang siapa sih penemu Vanguard, berapa kekayaannya, siapa pemiliknya, di mana saja dia berinvestasi, itu tidak ada informasi. Jadi benar-benar rahasia, tapi mereka super duper kaya dan bahkan bisa dikatakan mereka menguasai dunia lebih daripada BlackRock mungkin. Dan bisa dikatakan Vanguard adalah pemilik puncak dari perusahaan investasi besar dunia, seperti dengan nama perusahaan investasi institusional yang sering berkumpul pada brand-brand terkenal di dunia yaitu BlackRock, State Street Corporation, dan juga Berkshire Hathaway Inc. Jadi BlackRock, terus ada State Street Corporation, lalu Berkshire Hathaway Inc. ini ternyata di bawah Vanguard. Gila gak tuh? Hah, gila. Bisa gak ya kita mencapai kayak mereka ya, membuat sebuah perusahaan pemilik perusahaan lain? Itu gokil banget. Jadi jangan berekspektasi bahwa Elon Musk adalah orang terkaya di dunia, enggak. Terus juga mungkin bakal ada yang komen, siapa lebih kaya dari Mansa Musa bang, siapa lebih kaya dari apa, Nabi Sulaiman ya kalau gak salah ya. Pokoknya banyak banget kan, ada lagi Karun gitu kan, itu juga kaya gitu kan. Ya kita tidak berbicara tentang masa lalu. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang masa lalu, ya mungkin Mansa Musa adalah yang terkaya, apa, Nabi Sulaiman terkaya, terus ada Karun lagi yang ditenggelamkan dengan harta-harta
hartanya kan juga kaya. Tapi kalau kita berbicara tentang masa sekarang, Van Gourt adalah yang paling kaya. Jadi Elon Musk nggak ada apa-apanya. Dan faktanya adalah Tesla sendiri yang digadang-gadangkan milik Elon Musk, di situ Elon Musk hanya memiliki 18% dari saham Tesla dan sisanya dikuasai oleh BlackRock dan juga Van Gourt. Fakta yang mencengangkan. Nah, namun kalau kalian mau spekulasi atau ya fantasi aja nih ya, tebak-tebakan gitu, suuzon gitu ya, siapakah pemilik Van Gourt? Kita bisa balik lagi ke para penguasa yang sempat terkenal namun tidak pernah bisa ditembus, yaitu Rothschild, Rockefeller, DuPont, dan juga Morgan. Nih, empat orang ini bisa jadi orang di balik Van Gourt. Tapi ya, who knows gitu kan? Gak ada yang tahu informasinya. Dan itu hanya spekulasi ya, geng ya. Bukan data yang sebenarnya ya, kalau soal pemilik Van Gourt. Karena memang data daripada perusahaan Van Gourt ini tidak bisa kita tembus sama sekali. Tapi seperti yang kita ketahui ya, geng, yang namanya perusahaan, yang namanya berbisnis, itu gak semuanya bersih. Kalau kita berbicara tentang korupsi, kayaknya itu ada di dalam dunia pemerintahan. Tapi kalau udah di dalam dunia bisnis, yang korupsi ya mungkin karyawannya. Tapi bagaimana dengan bos-bosnya atau si perusahaannya sendiri? Gak mungkin dong si bosnya itu melakukan korupsi di perusahaannya sendiri gitu kan. Tapi apa nih tindakan yang agak negatif atau bisa dibilang mengarah ke kejahatan yang dilakukan oleh para pebisnis-pebisnis termasuk perusahaan besar seperti BlackRock? Ternyata BlackRock ini memiliki sebuah malware. Apa itu malware? Malware itu ya bahasa simpelnya virus. Virus pada komputer. Oke, mungkin selama ini kita pernah mendapatkan berita tentang bagaimana founder dari Facebook yang sekarang menjadi Meta, ya kan, Mark Zuckerberg, menutup kamera laptopnya dia. Hal ini dia lakukan karena dia tidak ingin dimata-matai dan tidak ingin apa ya, kayak di saat dia bekerja ada orang yang menyadap kamera tersebut lalu mengambil semua data-data penting, ya kan? Sebenarnya cara untuk memata-matai orang-orang penting atau bahkan mengumpulkan data-data seluruh masyarakat dunia itu tidak hanya dengan kamera yang ada, tapi bisa juga dengan virus atau malware tadi. Di dalam sebuah kasus, salah satu perusahaan keamanan cyber yang bernama Threat Fabric telah mendeteksi kalau BlackRock memiliki malware yang dalam sebagian besar mereka suntikan di aplikasi-aplikasi Android. Nah, ini menjadi sebuah informasi yang bagus juga buat kita ya. Kenapa Android itu gampang banget gitu disusupi sama virus, sementara Apple itu pernah berada di masa di mana mereka nggak bisa terinfeksi oleh virus apapun. Tapi kalau sekarang kayaknya udah bisa kali ya, udah bisa ditembus. Dan ya banyak gitu virus-virus yang akhirnya masuk ke dalam Apple. Di dalam kasus ini, BlackRock menargetkan aplikasi-aplikasi besar atau aplikasi populer yang ada di Android. Misalkan kayak WhatsApp, terus ada Twitter, ada Snapchat, Skype, Instagram, Facebook, YouTube, Reddit, TikTok, Tumblr, dan lain-lain. Dan bahkan sampai aplikasi keuangan yaitu PayPal, hingga Gmail sampai eBay sekalipun bisa mereka susupi dengan malware tersebut. Namun semua aplikasi ini berlaku di Android. Makanya kalau kita lihat Android dengan Apple tuh terpisah gitu ya aplikasinya. Secara total nih ya geng, ada sekitar 337 aplikasi yang menjadi target malware dari perusahaan BlackRock. Nah, karena jumlahnya yang begitu banyak dan mungkin hampir semua orang menggunakan aplikasi ini, ya mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan apa yang dilakukan oleh BlackRock. Ya kalau misalkan solusinya menghapus aplikasi tersebut, ya nggak menyelesaikan apapun. Kita ketinggalan informasi. Karena semua sumber informasi saat ini lebih besar kita dapatkan dari media sosial ketimbang media cetak seperti zaman dahulu, koran, majalah, dan lain-lain gitu. Karena sekarang semua informasi sepertinya sudah masuk ke ranah media sosial atau digital. Setiap aplikasi yang disuntikkan malware oleh BlackRock itu sebenarnya nggak berbahaya ya. Kita bisa rasakan sendiri ya bagaimana perkembangan informasi, bagaimana manfaat daripada aplikasi-aplikasi yang gue sebutkan tadi, Twitter, TikTok, dan lain-lain gitu ya. Namun di dalam aplikasi-aplikasi ini itu disisipi malware tersebut untuk memata-matai si user atau si penggunanya. Nah, namun dari kabarnya ya ini nggak tahu nih benar apa enggak. Kalau keterangan dari BlackRock, mereka bilang kalau malware tersebut tidak berada di semua aplikasi resmi, alias kalau kalian download dari Play Store itu nggak bakal ada malware. Bagaimana bisa gitu ya, kan aplikasi ya dari situ semua kayaknya. Kalau misalkan aplikasi dari pihak ketiga, ya jelas lah orang tidak mau mendownload. Nah, tapi dari keterangan BlackRock, mereka mengatakan apabila kita menginstal aplikasi dari pihak ketiga atau pembaruan aplikasi gitu, nah udah pasti malware itu ada. Tapi ini benar-benar klarifikasi yang nggak masuk akal gitu ya. Jadi ya mereka juga paham lah, tidak ada orang di dunia ini yang mau menginstal aplikasi dari pihak ketiga kalau bukan dari Play Store.
malware. Ya otomatis hidup kita saat ini memang sudah dimata-matai. Bagaimana kerja daripada malware milik BlackRock ini? Kalau menurut Threat Fabric, cara kerja malware dari BlackRock ini, dia akan bersembunyi di dalam aplikasi yang membuatnya tidak terlihat oleh pengguna. Selanjutnya, malware yang berjenis Trojan tersebut akan meminta korban untuk mengakses layanan aksesibilitas. Lalu setelah itu baru menyamar sebagai pembaruan baru Google. Jadi langkahnya mungkin benar gitu ya. Kayak kita download dulu di Play Store, aplikasi resminya sudah masuk. Nah, setelah itu tiba-tiba ada minta verifikasi atau pembaruan versi terbaru dari si aplikasi tersebut. Nah, di saat itulah dibarengi dengan penyusupan daripada malware milik BlackRock tersebut. Malware BlackRock ini bekerja sangat cepat. Ketika sudah masuk ke dalam handphone kita atau gadget kita, dia akan menyebar ke seluruh sistem tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Hal ini dikarenakan Trojan akan mencegah kerja sebagian besar program antivirus dan mulai bekerja untuk mencuri informasi finansial hingga nama pengguna dan juga kata sandi di media sosial. Nah, jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bjorka kemarin ternyata sudah lama dilakukan oleh BlackRock, dan sistem yang dilakukan oleh BlackRock jauh lebih elegan ketimbang Bjorka. Tujuan utama BlackRock dalam melakukan hal ini adalah untuk mencuri data-data kredensial dan bahkan dapat membajak pesan teks. Pada dasarnya nih ya, BlackRock ini fokus pada hal mencuri informasi pribadi masyarakat dunia. Seperti yang udah kita obrolin, data pribadi itu sangat-sangat vital. Makanya ketika Bjorka menyebarkan data pribadi rakyat Indonesia, pemerintah jadi ketar-ketir. Hal ini dilakukan oleh BlackRock, salah satu perusahaan raksasa milik Amerika Serikat, di mana sekarang seperti kita lihat banyak aplikasi serta gadget-gadget milik mereka yang tersebar dan kita pakai. Itu adalah cara bagaimana mereka memborgol dan merantai leher kita. Dan setiap yang dilakukan oleh BlackRock, mereka itu memanfaatkan aplikasi populer yang terhubung dengan institusi keuangan. Dan yang paling berbahaya dari hal ini adalah ketika sewaktu-waktu kita tidak mengecek perizinan aplikasi ya. Kan ada tuh di handphone kita tuh, kita lihat ya yang dicentang-centangin apa aja gitu. Terus juga tanpa sadar kita menyalakan auto debit, misalkan kayak dari aplikasi Dana misalkan. Kita tuh auto debit kepada aplikasi-aplikasi yang kita daftar gitu ya. Nah, itu kan akan secara berkala setiap bulan menyedot keuangan kita sebenarnya kalau auto debit. Nah, yang berbahayanya adalah jika kita secara tidak tahu ternyata perizinan aplikasi itu tercentang dan memberikan segala izin akses gara-gara malware. Otomatis password dari mBanking sekalipun bisa ditembus apabila gadget kita telah disusupi oleh malware milik BlackRock ini. Jadi hati-hati banget, geng. Dan pesan dari Threat Fabric, mereka menyarankan semua orang benar-benar harus ngecek handphonenya setiap hari apabila handphone tersebut berhubungan dengan aplikasi-aplikasi keuangan atau data-data penting. Dan juga jangan sesekali menginstal hal-hal di luar App Store atau Play Store, karena itu tidak disarankan, karena di sanalah sarang daripada malware dan trojan-trojan ini, geng. Sekarang kita akan membahas tentang pengaruh BlackRock sebagai salah satu elit global yang ada di dunia dan menguasai dunia saat ini. Oke, kalau kita berbicara hal yang agak kurang logiknya gitu ya, kita mengarah ke agama ya. Banyak orang yang mengatakan elit global ini menguasai dunia karena mereka adalah kebanyakan dari bangsa Yahudi katanya. Tujuannya pengen ngehancurin agama-agama lain. Ya, ada pergerakan anti-Kristus, ada pergerakan yang memusuhi Muslim, dan lain-lain gitu ya. Dan juga ada yang mengatakan kalau elit global ini adalah pasukan atau antek-antek daripada Dajjal katanya. Itulah barisan-barisan hal-hal yang menjadi perbincangan atau kecurigaan orang-orang, tetapi di dalam alur teori konspirasi. Nah, namun bagaimana jika kita berbicara secara logika atau secara logik? Apa tujuan daripada elit global dunia ini dalam menguasai segala sektor, mulai dari sistem, perusahaan, dan keuangan dunia? Tujuan mereka adalah agar mereka dapat mengontrol dunia melalui perusahaan-perusahaan besar yang bermain di industri besar dunia. Jadi secara kasarnya adalah sistem kita hidup, sistem kehidupan kita ini mereka yang kontrol. Ya mungkin kalau gue berbicara dengan orang-orang yang gak mau mikir, mungkin ya dia akan bilang, ah bohong, yang atur semuanya Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang atur semuanya sudah ada di tangan Tuhan Yesus dan segala macam kalau dikaitkan dengan agama. Ya benar, semua hal kalau dikaitkan dengan agama ya fix, takdir, kematian, rezeki, itu sudah diatur kalau bagi orang yang percaya agama. Tapi kalau yang tidak percaya agama, ya mungkin mereka punya paham sendiri ya, karena gue gak tahu juga ya paham mereka seperti apa. Tapi kalau kita berbicara secara logik, sistem yang kita jalankan sekarang
sekarang itu sudah diatur oleh orang-orang yang hanya 1% dari populasi mungkin. Yaitu dia tadi, elit global seperti BlackRock ini. Kenapa mereka bisa mengontrol seisi bumi? Karena mereka yang mempunyai sistem-sistem besar tempat banyak umat menggantungkan hidup. Contoh nih, misalkan kayak sistem uang. Siapa yang menciptakan uang? Uang yang diciptakan manusia. Lalu kenapa kita sebagai manusia harus bangun pagi jam 9 terus kerja sampai jam 6 sore, tidur besok mengulangi hal itu? Siapa yang pertama kali membuat sistem seperti itu? Kenapa kita manusia harus seperti itu? Apakah di setiap agama kita diajarkan untuk bangun jam 9 pagi, kerja sampai sore, terus pulang, terus tidur, dan itu berulang lagi? Gua rasa enggak. Yang membuat sistem itu adalah manusia sendiri. Siapa manusianya? Kok bisa kita mendengarkan kata dia? Ya, manusianya adalah para elit global ini, seperti BlackRock. Mereka yang membuat kita tergantung kepada sesuatu atau kepada materi yang namanya uang gitu ya, sehingga kita harus mengikuti aturan yang mereka buat. Begitulah sistem berjalan. Ya mungkin akan timbul komentar, gak peduli gue, yang penting keluarga gue tetap makan, biarin elit global gini-gini. Iya, tapi ingat lagi, Lau juga bisa makan hari ini, bisa ini bukan karena Lau cuma kerja, enggak, tapi karena Lau ngikutin sistem yang ada. Kalau kita tidak melek atau kita tidak sadar dengan sistem ini, maka kita akan mengikuti sistem ini terus-menerus hingga kita mati. Ya, tapi ya sampai sekarang ini sudah berjalan ya, dan bahkan apa yang gue lakukan sekarang adalah bagian dari sistem itu, dan gue sadar banget. Ya mau gimana, kita juga tetap harus ngikutin arus, tapi setidaknya kita harus melek dan kita tahu informasinya. Kayak gitu loh geng maksudnya. Oke, kita lanjut lagi nih. Untuk saat ini BlackRock benar-benar bisa mengontrol apapun yang masih ada hubungannya dengan perusahaan-perusahaan yang mereka kuasai. Contoh aja misalkan kayak apa yang kita konsumsi. Kalau mereka bisa menguasai dari sektor-sektor industri pangan, otomatis ya mereka bisa mengontrol kita, mengontrol apa yang harus kita makan. Dan mereka juga bisa mengontrol media. Jadi berita-berita yang kita lihat di televisi, mungkin di YouTube juga, nah itu bisa mereka kontrol. Caranya gimana? Ya berita-berita yang mungkin tidak mereka sukai, mereka take down, mereka hanya menaikkan berita yang mereka suka aja. Terus mereka juga dapat mengontrol sebuah pemerintahan negara apabila di negara tersebut banyak perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawah BlackRock. Maka ini kesimpulannya adalah, kalau kalian ingin menguasai dunia, maka kalian harus menguasai industri yang ada di sana atau perusahaan-perusahaan besar yang ada di negara-negara yang ingin kalian kuasai. Sebelum-sebelumnya kita udah sempat ngebahas kan geng tentang tatanan dunia baru, yaitu New World Order. Di dunia ini tuh ada 12 keluarga yang menguasai sistem yang berjalan. Jadi gak cuma BlackRock. Ini gue sebutin satu-satu ya. Misalkan kayak Rockefeller, ada Goldman Sachs, terus ada Lupsku, dan juga Lehman's gitu ya. Dan mereka ini berada di New York. Terus ada Rothschild di Paris dan London. Terus ada Warburgs di Hamburg. Masih banyak lagi. Jadi kalau kita berbicara tentang elit global dan penguasa dunia, BlackRock cukup menakutkan karena mereka sekarang lagi hype-hypenya. Tapi masih banyak keluarga-keluarga lain yang mengontrol cara sistem dunia berjalan. Terus banyak orang yang sudah mendengar tentang keberadaan kumpulan Bilderberg atau Bilderberg Group. Terus ada lagi Illuminati. Terus lagi ada Trilateral Commission. Apakah perkumpulan-perkumpulan ini, termasuk keluarga-keluarga yang kita sebutkan tadi, itu memiliki pengaruh di badan-badan persatuan antar bangsa? Seperti misalkan kayak PBB, terus NATO, terus ada IMF. Apakah mereka memiliki pengaruh di sana? Untuk menjawab persoalan ini nih geng, kita bisa mulai dengan hal yang paling sederhana dulu, yaitu inventory. Terus bank-bank yang terbesar dan juga tersebar di seluruh dunia. Lalu kita melihat para pemegang saham serta pihak yang membuat keputusan di atas bumi ini. Persatuan-persatuan yang terbesar di dunia saat ini, misalkan kayak Bank of America, terus ada JP Morgan, terus ada Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan masih banyak lagi. Sekarang kita lihat ya, dari perusahaan-perusahaan ini, siapa pemegang sahamnya? Nih, gue tampilin nih ya geng. Nih, kita tampilin aja. Yang pertama dulu, Bank of America. Pemegang saham di Bank of America, itu di dalamnya ada BlackRock. Wah, ini yang lagi kita ngomongin nih. State Street Corporation, Vanguard Group, FMR atau Fidelity. Terus ada Paulson, JP Morgan, dan T. Rowe Capital World Investors, AXA, Bank of New York. Terus ada Mellon. Lalu kita cek lagi nih ya, Citigroup. Nah, di Citigroup masih ada BlackRock juga nih geng, dan yang lain-lain kalian bisa baca sendiri.
Oke, kita beranjak ke yang satu lagi. Ini ada Wells Fargo. Di sini ada BlackRock lagi. Dan udah dua kali gue cek di sini ada tetap ada BlackRock dan juga Vanguard Group ya. Salah satu perusahaan terbesar dan rahasia gitu ya. Tidak tahu siapa memiliknya, tapi ini termasuk yang paling kaya. Dan bahkan mereka mempunyai saham di BlackRock juga. Terus kita sekarang ke JP Morgan. Di JP Morgan ini ada nama BlackRock dan juga ada nama Vanguard Group. Gokil ya. Jadi, dari 4 perusahaan yang gue tampilkan tadi nih, geng, kalian bisa lihat ya, ada 4 nama besar. Dan 4 nama besar ini bisa dikatakan sebagai elit global paling berpengaruh di dunia, yaitu BlackRock, Vanguard Group, terus ada State Street Corporation, dan juga FMR atau Fidelity. Jadi, kalau kalian bertanya siapakah orang paling berkuasa dan paling kaya di dunia, ya orang-orang di balik 4 perusahaan atau 4 nama besar ini. Kalau penasaran, silakan cari tahu sendiri.